Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Epi Kusnandar, lahir di Garut. Teman saya Abeng. Hai. Ya. Abeng lahir di Garut. Enggak. Lahir di Garut. Wah, bener. Garut. Mendadak Garut. Lahir di Bandung. Di Bandung. Kang Murad. Alhamdulillah, insyaallah terus saya. Alhamdulillah, semoga amin. Ya, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih diberi kesempatan waktu bertemu membicarakan film. Filmit, yes. Ya, di Filmit. Filmit. Di Filmit ini. Kebetulan, bukan kebetulan, kejutan. Ada kejutan yang mengejutkan, tiba-tiba semalam ada berita yang tidak disangka-sangka, ya. FTV Preman Pensiun berjudul Manusia Merdeka yang dibuat di Garut, bikin oleh orang-orang Garut, ternyata dapat anugerah dari KPI 2021. Terima kasih adegan-adegan salam olahraganya disukai oleh KPI. Kali ini gak disensor kayaknya. Kali ini tidak disensor karena seni bela dirinya sangat indah. Amin. Seterusnya, apa selanjutnya nih, Preman Pensiun? Bagaimana menghadapi pemain yang menganggur? Anyep, enante, paremnya. Bagaimana menghurungkan? Menghurungkan. Jadi ada pepatah mengatakan, seorang aktor itu keras ketika menganggur dan berlibur ketika syuting. Jadi sekarang kami sedang bekerja keras, mengolok, membujuk para penggiat, peminat, penikmat film untuk supaya bagaimana para pemain ini tidak menganggur. Jadi ya mudah-mudahan di film Meet ini kita merangsang untuk membuat tetap bergairah, bagaimana menciptakan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang dirindukan, sesuatu hal yang tidak membosankan. Jadi mungkin kita akan sharing santai di sini sebagai penyemangat. Kita sengaja mendatangkan Ceh Bagus. Sudah datang, alhamdulillah. Ya, ini aktor yang sedang tidak menganggur. Jadi datangnya judulnya juga banyak ini. Siap. Ah, katil. Alhamdulillah. Gimana? Langsung weh. Langsung. Oh, iya. Langsung weh, katil. Langsung ini deh. Langsung. Saya channel. Ya, kita mewakili para pemain-pemain. Yeah. Ini pemain yang nganggur, ini pemain yang tidak menganggur, ya. Jadi kita akan sharing nanti bagaimana supaya tidak tetap supaya tetap bergairah walaupun sedang menganggur. Tapi jangan dulu kita tanya-tanya, biar santai dulu. Kasih kopi dulu. Atau kopi mana? Ya, begitulah pemanasan, ya. Kita sebelum bermain itu harus ada foreplay dulu, ya. Harus ada pemanasan. Karena kita sudah panas-panasan tadi, ya. Kena panas, kena hujan. Jadi kita akan menuju bagaimana itu, ya, supaya perfilman khususnya di Garut ini kita tidak mentok. Betul. Tidak mentok.
maka didatangkanlah. Ini pengalaman mentoknya sudah jauh lebih, sudah lebih berpengalaman di bidang mentok-mentokan. Oke. Okay. Kak Ewi, ya. Saya potong sebentar biar ini interaktif, bisa langsung bertanya kepada kes-kes preman pensiun ya. Sebelum ya. Nanti Ence Bagus akan memulai sharingnya. Silakan. Ya. Untuk yang mau bertanya kepada para kes dari preman pensiun, tunjuk tangan, mau ke aktoran ataupun misalkan kesibukannya sekarang dan segala macam, silakan. Oke, sudah ada nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, mau nanya. Kan di saat tadi kata Kang Epi, para case-nya nggak syuting, menyibukkan dirinya dengan apa saja gitu. Atau ada callingan dari lain, misalkan tidak muncul di TV juga bikin konten sendiri atau bikin film sendiri, seperti itu. Terima kasih. Dari mana penggiat? Ya, penggiat film juga. Terus oh, penulis. Oke, terima kasih. Nah, ini dia nih. Ya, ketika sepi dari callingan, sepi dari job, itu harus gelisah terus ya. Ya, lewat apa aja, lewat apa aja. Jadi, supaya tetap kelihatan, supaya tetap eksis, ya apa aja, jangan berdiam diri gitu, jangan berdiam diri, bergerak terus, bergerak melalui pikiran dan perasaan tanpa hambatan batin. Nah, eta catetnya, eta teh ti guru abdi, teteh ti guru abdi. Terus bergerak, gelisah terus, resah terus, gelisah dan resah terus. Entah itu akan menjadi konten ya, entah itu mengikuti perkembangan ini sebelum callingan datang. Jadi tidak terasa kok nggak datang-datang ya, itu jangan dipikirin. Kalau kita menunggu dan menunggu, itu akan mati aja lo gitu. Begitu mungkin ya, apa aja kerjain di bidang nulis. Di bidang olahraga aja, bela diri, nanti akan ketemu mentoknya. Apalagi? Ketemu titiknya ya, tek mentok dah. Okay. Nyendai. Berikutnya ada apa lagi? Teman-teman, cukup? Okay, so. Sebentar. Alah, kehalang bentuk kamera, apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja, jadi Kang Aris suka bilang bahwa case-case dari preman pensiun itu berawal bukan dari acting, film atau teater. Itu awalnya tuh gimana untuk bisa jadi main tuh gimana? Oke. Kalau begitu kita silakan siapa yang kira-kira mau jawab ini satu persatu dari jadi, Kang Murad. Ya. Boleh. Silakan Kang. Bukan dari asli pemain itu asalnya gitu ya, tapi bisa main. Silakan Kang Murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini, terutama kepada juragan dan teman-teman sahabat, buat Kang Epi juga dan warga Garut khususnya di Meet Film ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya bisa belajar banyak menimba ilmu untuk di filmnya ini yang nanti akan saya lihat selanjutnya. Katanya jadi banyak yang cast dari preman pensiun ini bukan asli pemain gitu, bukan teater, bukan film, tapi dari katakanlah orang biasa tapi barisan main gitu. Rumah. Alhamdulillah, saya jawab seadanya. Mungkin kita berawal dari yang juragan sebutkan, dari yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, mungkin insya Allah itu terjadi. Saya waktu itu memang sama Kang Pipit, mungkin sama Mang Abeng Marco juga bareng. Di situ saya memang kan untuk dua orang pemain dulu, katanya dulu. Satu mungkin Kang Pipit, dua Kang Murad, dan saya juga tadinya di
jalan juga, serabutan juga, enggak gimana. Tapi ya dengan mungkin dengan berjalannya seiring waktu, ketidaktahuan saya dengan modal ya segini adanya, bahasa itu baik postur gerak tubuh juga mungkin waktu itu seadanya bisa dilanjut. Tapi dengan harapan saya pesimis, tapi mungkin takdir Allah lah yang menentukan kami bisa berjalan di Preman Pensiun. Khususnya begitu saya rasa. Kalau sekolah kan saya tidak, ilmu juga tidak punya, mungkin ya takdir itu yang membawa saya sampai sekarang masih bisa terbawa eksis main di Preman Pensiun. Itu. Oke, terima kasih Kang Murad. Ada lagi? Dari Kang Ujang mungkin? Kalau saya sih dulunya nggak ada basic, sebenarnya suka nonton film aja karena sering nonton film, karena suka nonton film, ngeband casting, nah, alhamdulillah masuk, dapat pembelajaran dari Kang Epi juga, gitu aja sih. Baik, terima kasih. Kamu pun, kumaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awalnya saya sama sekali nggak ada basic di teater atau apa, seni acting. Jadi awalnya saya atlet tarung derajat ya, di boxer. Cuman karena ada kesempatan, jadi saya mau mencoba untuk belajar. Cukup. Belajar. Pertanyaannya gimana? Nih. Katanya gitu, jadi beberapa pemain itu bukan berasal dari yang katakanlah seniman, seni peran, acting, lebih ke orang biasa, tapi sarai mainan gitu. Itu yang ditanyakan sama siapa tadi? Refki ya? Jawabannya satu kata, cuma dipilih sama juragan. Pengalaman khususnya, pendalaman khusus setiap waktu bersama juragan itu pendalaman khusus. Kalau di ibaratnya gini Kang, Akang keluar sana atau lihat ini nih, gelas ini, kita tuh saya lah, jangan kita ya karena gak, mungkin gak semua. Saya itu ibarat botol kosong nih, sampah di luar sana gitu. Terus dipungut sama juragan. Sama juragan diwarnain, dikasih relief, jadi menarik. Tapi awalnya kosong kayak gini. Kalau udah ada merek kayak gitu kan jadi berharga. Basicnya saya sendiri ya kayak gini, gelas kosong. Nah, kalau berbicara tentang pendalaman dan lain hal, mungkin juragan sendiri yang sudah mewarnainya. Kalau saya pribadinya mah tetap aja sampah yang dipungut, cuma dibagusin. Jadi aja kelihatannya bagus. Okay. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke. Okay. Ada lagi? Satu lagi boleh terakhir? Ada? Oh, oke, okay. Belakang ya. Nah, pisan tegang wis Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipat dari Cikajang. Mau nanya, mungkin terima kasih dengan kedatangannya Kang C. Bagus itu ke Garut, mungkin apakah bakalan ada program baru atau film yang baru gitu, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sungguh menantang. Tanya lo kaki terus ke payun, mangga Kang Epi. Iya, dari Cikajang Kang Epi. Iya. Kita akan jawab bersama-sama setelah yang satu ini. Ya. Setelah film meet ini ada harapan ya. Mungkin sia-sia kesini hanya untuk ngasih tips-tips bagaimana bermain bagus. Kalau Ence sih udah bagus dari lahirnya ya, dan C bagus dari lahirnya. Nah, mungkin harapan kita semua
kita bisa main, yang pemainnya, yang pembuatnya juga kita bisa buat setelah kita mengadakan film Meet ini. Jadi supaya ada sesuatu. Mungkin setelah nonton film Yuni tadi, wah ini di Garut bisa ini kayak begini nih. Ini dari mana ini? Idenya dari mana ini? Nah seperti itu ya, kita tuh apa ya, terangsang, tergoda, terganggu pikiran kita. Oke, kita belum ada janji apa-apa nih sama Ce Bagus ya, belum janji apa-apa. Baru meet doang kan, ya. Baru ketemu. Ya. Apalagi kita mendatangkan sutradara yang wah yes. Kemana-mana ini. Wih. Nah, kita manfaatkan nih. Jadi jangan ini pertanyaan pemanasan. Nanti yang pertanyaan seriusnya kita tanyakan bareng-bareng. Oke? Oke. Apakah ada proyek setelah ini? Ya, mudah-mudahan ada. Amin. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk seluruh cast Foundation. Sudah bisa turun? Sudah, silakan kan. Terima kasih teman-teman. Satu Kang Murad. Orang Garut semuanya. Mohon. Kita ya, misan, bangkit kabur. Dan berprestasi. Pasti selah awi ya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya karena saya tas punya Westbank saya. Oh iya. Oh, kan aja. Dicanak kan. Beli aja anu. Ada seoriginal okay. Itu ternyata pemain-pemain apa lu mau di mana sih? Lah yang di cangkul. Enggak diri aja. Seoriginal ya, gimana? Enggak. Dan ya memang apa adanya. Gede kudu anak sebenarnya mah gede kudu akolot. Gede kudu akolot kan lain bordak teater, lain pemain teater, lain tinggi usaha sekolah acting gitu. Betul. Mulai di teater awal bahlan berada lebih karakter. Ya betul ya. Betul. Berarti di balik itu ada seseorang yang memang moles lah kalau tadi kata Kang Abe. Yes. Ada ayah nu moles gitu. Betul. Far di nih aduh kalau kita kalau enggak lihat di Wikipedia terus nama
di bidang televisi, salah satunya Kang Aris adalah orang yang saya kagumi juga. Kalau Mas Iva di bidang film juga, saya pernah disutradarai sama Mas Iva satu film terakhir, pertama saya Mas Iva waktu itu Nine Summer Ten Autumn gitu. Itu aja keterangan singkat yang panjang. Jadi mangga sok bertanya apa saja, mumpung saya dikasih kesempatan di sini untuk ngobrol semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang belum kebahas sama Pace. Apa? Pace juga sutradara, kan saya main dulu di... Oh iya, Bromo. Saya pernah menyutradarai tapi panggung. Saya sutradara teater, sutradara, cuman saya tidak di panggung teater. Jadi saya dulu bikin satu komunitas seni. Saya bikin dari lapangan bola ke lapangan bola gitu, karena waktu itu saya pikir pertama kalau di gedung teater yang main, yang datang pasti orang kaya kalau di Jakarta mah. Nah saya berpikir waktu itu orang-orang kampung kayaknya nggak ada yang memperhatikan untuk bikin apresiasi. Akhirnya saya bikin waktu itu lenong, ya kalau di Jakarta mah ada lenong ya, mungkin mundi dia mana sih orang memerintah lah longser tanahnya. Nah, saya ngajak berdak SMA, berdak IKJ, berdak adik-adik kelas, saya hasut, saya untuk pentas di kampung-kampung, di lapang bola, di lapang poli, di mana we lah gratis, ngarumpul, ya, karena pokoknya mah, alhamdulillah, ternyata memang masyarakat menengah ke bawah waktu itu haus hiburan itu, karena udah jarang juga gitu, ya. Dan sekarang semenjak saya di dunia, sudah di film, dunia televisi, dunia film, waktunya jadi gak ada, gitu. Aduh. Iya, tapi saya masih pengen banget sebetulnya bikin pertunjukan-pertunjukan di kampung-kampung gitu. Tau lah apa aja lah, saya tadi, saya lagi nganggur pernah nulis juga. Nulis pernah, saya nulis waktu itu web series Eiger, mungkin pernah ya teman-teman ada nonton Eiger. Waktu itu saya nulis judulnya Dunia Dalam Kita, web series di YouTube-nya Eiger. Ya namanya lah di saya mah mumpung seniman mah ya. Heeh, gitu. Jadi gini aja, saya mah kenapa banyak ininya, banyak maunya, yaitu tadi buat saya proses berkesenian adalah proses pemenuhan kapasitas dan potensi diri. Jadi namanya lah dipelajari gitu. Oke. Okay. Siap, terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan untuk Mas Bagus. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman. Sok silakan muka bayang anu sakirana aduh abi teh hoyong main atau ya tadi saudara juga silakan. Ya. Sekarang saya nanya dulu deh, pernah lihat saya di film apa? Jangan-jangan enggak ada yang pernah tahu. Saya kesini tersahaya sebenarnya. Ya sebenarnya gitu sok saya. Karena sebenarnya kalau saya sebagai artis itu masuknya ke dalam ini ya, artis itu ada artis terkenal dan artis kurang terkenal. Ah saya ada di level itu tuh. Ya, ciri-cirinya gampang. Ciri-ciri artis terkenal dan kurang terkenal itu ada di kerut kening orang yang nemuin. Ya kalau misalnya kayak gini, ya, ilustrasinya kayak misalnya siapa? Epi Kusnandar atau ketemu orang ketemu Epi Kusnandar, Kang Mus, ya tarangnya rata. Kalau orang ketemu saya, Kang, aduh saya sakit, tarangnya mengkerut. Gitu. Ah, gitu. Ini dia ada perbedaannya. Asa orangnya, tapi di mana? Asa di mana? Kadang-kadang saya karunya beban pisan kudu mikiran karan saya. Oke, sama kamu gak? Oke, yuk silakan. Boleh? Yang mau bertanya? Juragan ini yang mau bertanya. Aduh, yuk mau kejian nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Z, saya mau tanya. Saya mau dari dulu. Saya tuh nggak seperti Kang Z bisa kuliah di IKJ jurusan teater sama seperti Kang Z. Saya rakyat biasa, petani. Kira-kira mungkin nggak sih main film? Bisa main film? Pertanyaan saya sama nggak sih dengan orang-orang di sini? Sama ya. Sebetulnya saya mau wakil orang-orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau Kang Aris sendiri, Kang kan kita pernah jadi sama-sama guru di film Dilan. Cuman bedanya kita nggak ketemu di ruang guru gitu. Saya cuma godain Milea doang sambil saya Kang Aris godain Dilan ya gitu. Kalau menurut saya semua kemungkinan itu mah ada ya gitu. Kan caranya macam-macam. Apalagi sekarang ya zaman sosial media. Ini kalau cerita saya zaman saya mah dulu, mungkin kalau saya dulu memang dilahirkan di satu lingkungan yang orang film semua. Kebetulan di IKJ itu kan ada 3 fakultas, ada fakultas seni rupa, seni pertunjukan, sama seni FFTV, film dan televisi gitu. Nah, proses-prosesnya pembelajaran ya waktu itu saya sering bantuin teman-teman seangkatan ujian. Nah, di situ bareng-bareng lah gitu. Jadi sebetulnya saya tuh udah investasi gitu. Jadi pas mereka jadi sutradara, saya tinggal bilang, "Eh, mana kita dia daun?" Menyetingkat ke orang. Jadi ya itu salah satu lah ya, saya diuntungkan, saya hidup di satu lingkungan yang memang ada filmmaker juga apa segala gitu. Saya waktu itu ingat sekali waktu itu ujiannya Mas Hanu, judulnya Ketiga waktu itu, ikutan main gitu ya. Jadi ya alhamdulillah gitu, karena memang saya hidup di waktu itu besar di lingkungan keseniman gitu yang ada ini, jadi kebantu gitu. Tapi kalau kemungkinan itu kan ada, jadi kan ada berbagai macam ya. Saya juga ikutan bisa main film juga ada prosesnya. Dulu mah casting, ya casting. Saya juga pemburu dulu, pemburu casting. Di mana wae aya di UDA gitu kan ya. Ya pemburu casting ya, itu memang salah satu cara yang paling legal ya. Casting gitu, itu memang cara yang paling benernya gitu. Casting, terus casting itu kan juga mungkin setelah casting nggak tahu ya mungkin kalau saya sih casting mah mungkin kalau yang pertama kali nggak dapat ya anggap aja berkenalan dengan casting directornya, memperkenalkan kapasitas kita. Oh sekarang mungkin belum ada peran yang cocok, tapi mungkin berikutnya belum ada gitu. Ya berikutnya lagi mungkin ada gitu, segala macam lah, banyak cara gitu kan. Kalau Kang Aris punya cara tersendiri mengcasting pemainnya gitu. Nah dalam proses pembuatan film juga kan memang ada bidangnya, bagian talent itu ada yang memang prosesnya casting gitu. Nah itu biasanya informasinya kadang-kadang bisa sekarang kan ada dari agensi ya, ada juga dari langsung mungkin casting online macam-macam gitu. Jadi kalau menurut saya mau orang Garut, mau orang Kuningan, mau orang Tasik, mau orang Ciamis, semua punya kesempatan yang sama. Nah paling nanti menurut saya sih kalau ini yang penting adalah kita mengasah kemampuan acting dulu gitu. Percuma kalau kitanya datang casting tapi kemampuan acting kitanya masih apa ya istilahnya mah tanggung lah setengah-setengah gitu kan. Kalau di casting kan kadang-kadang kita ditantang untuk bisa iya tuh gitu. Kamu bisa ini, coba peragain ini, coba melakukan hal ini, banyak hal yang harus kita lakukan juga gitu. Nah kalau kemampuan kita terbatas ya nanti ya apa yang kita tunjukin juga jadinya ya terbatas gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan Kang Aris sekali lagi kan semuanya mungkin kan gitu, asal ya itu tadi. Ya boleh kan, nanti hubungin si Kang gitu prosesnya. Enggak. Ini sebenarnya udah mengerti semua, apa emang enggak ada yang mau ditanyain, apa enggak percaya saya bisa jawab pertanyaannya ini. Coba. Cang. Oh, langsung. Stop, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gian, saya dari Buet. Mau nanya kan, gimana sih cara mengatasi krisis kepercayaan diri di depan kamera? Soalnya acting di panggung
Oke, pertanyaan menarik. Ini pertanyaan menarik juga, pertanyaan menarik. Acting panggung, kita mulai bahas dari acting panggung dan acting kamera ya. Maksudnya rasa percaya diri. Memang, ya, yang pertama memang kita harus sadar medianya. Panggung ya, medianya panggung dan media rekam itu memang punya karakter yang berbeda. Sama ketika saya juga pertama kali, kalau masalah mental biasanya orang panggung jauh lebih punya mental yang kuat gitu ya, berani. Tapi kadang-kadang kalau di media rekam sendiri gitu, harus ada apa ya, harus ada adjustment sendiri, harus ada apa ya, ini punya ya, bahasa yang suka nana-nana, adjustment-nya penyesuaian lah gitu ya. Nah kadang-kadang gitu, ada istilah orang film bilang, kalau ke orang teater bilangnya, kamu teatrikal sekali. Biasanya gitu. Lebay. Tapi menurut saya itu wajar. Karena apa? Karena itu persoalan proyeksi. Kita kan biasanya di panggung, penonton sampai ke sana. Jadi kalau ngomong aku, kau, ada tujuan supaya proyeksi yang orang jauh itu mendengar. Nah, ketika kita masuk ke media rekam, itu ada karakter yang berbeda lagi. Yang pertama, di media rekam orang dikasih clip on. Hiji. Lalu kemudian, kita nggak harus punya kesadaran untuk melempar dialog atau apapun untuk ke orang yang jauh, gitu. Enggak. Gitu. Jadi, kita juga menurut saya, kita juga harus tahu. Ya agak sedikit tahu, sedikit teknis mengenai kamera gitu, kayak misalnya ini shotnya close up. Dulu mah nggak, kalau nggak tahu mah kita lagi di close up tuh ya, aku tidak mau, padahal benar-benar tumpul gitu, kenapa lah kan kaget dia, padahal. Nah itu juga salah satu penyesuaian menurut saya, aktor harus tahu juga sedikit mengenai teknis dari si media rekamin sendiri gitu. Misalnya kayak media, ya itu tadi tahu shot, tahu ya, bukan untuk jadi sutradara ya, tapi minimal untuk tahu kadar-kadarnya itu sendiri seperti apa. Karena kan kalau kamera itu kan punya karakteristik yang berbeda gitu dengan panggung gitu. Itu juga salah satunya gitu. Jadi kalau ditanya kepercayaan diri ya, salah satunya menurut saya kita harus menguasai si peran itu. Kumaha carana? Ya dengan cara membaca si teksnya itu, posisi karakter kita itu siapa, apa, nah itu juga harus tahu. Biasa 5W1H ya, selalu ada gitu ya dalam dunia apapun gitu. Oh, motivasinya apanya gitu. Jadi kita tahu betul si karakternya itu dari mana, dari skenario, caranya gimana, dibaca, ditafsir gitu. Jadi ya langkah pertama dalam acting apapun, mau teater juga sama, mungkin ada teman-teman teater di sini, yang paling pertama adalah baca, tafsir. Ya tafsir, menafsirkan karakter kita, menafsirkan cerita, lalu posisi kita di dalam cerita itu gitu. Kalau misalnya ada di scene ini sedang apa, adegannya apa, sebelumnya apa, nah itu kita harus kuasai gitu. Nah ketika kita sudah menguasai itu, maka saya pikir kepercayaan diri akan timbul dengan sendirinya. Biasanya kita ragu kan karena kita punya kemahannya ininya. Tapi kalau kita sudah memahami semuanya, insya Allah setengah dari rasa ketidakpercayaan diri sudah bisa teratasi gitu. Kalau dari saya sih mungkin caranya itu ya, kalau saya ya gitu. Ya saya harus tahu dulu saya mau ngapain di sini gitu. Saya sebagai apa di sini gitu. Jadi dari hasil pemahaman itulah baru saya percaya diri gitu. Kalau cara ningkatin percaya diri. Jadi ya kayak sekarang aja, orang tua, pernah saya gini, kayak ada yang bilang waktu itu katanya, kalau kamu mau percaya diri di depan orang lain, anggap aja orang yang di depan itu monyet gitu. Jadi sekarang alhamdulillah saya percaya diri sekarang. Bukan. Cenah ya, mau ngelola cek molot kan gitu, mereka wani, enggak.
anggap we menghadapin mah kayu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang makanya saya percaya diri. Apalagi ada lagi cukup apa kepanjangan? Kalau kepanjangan saya kurangin. Udah tangguh. Udah tangguh ya. Menguasai berarti baca ya? Iya, menguasai. Tidak hanya sekedar misalkan, contohnya hanya mengapau dialog dan segala macam ya, tapi lebih mendasar. Ada tafsir di situ. Ada tafsir. Jadi makanya kalau sudah tahu penafsirannya, jadi setiap dialog itu kan bunyinya berbeda. Kan gitu. Maksud dan tujuannya apa? Mau tulisannya, aku suka kamu. Satu kalimat itu saja, kalau tujuannya berbeda, maka pengucapannya juga kan pasti berbeda kan gitu. Itu sih, jadi ya kita harus tahu lah, kita harus banyak tahu gitu. Ya dibaca skenarionya kalau saya dibaca dan dikuasai. Next, siapa lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya, jadi pertanyaan itu gimana cara memperdalam peran gitu di acting gitu. Mendalami sebuah karakter ya. Mendalami sebuah karakter yang pertama itu tadi kita juga harus tahu biodata si karakter itu. Secara mungkin ya itu tafsir yang memang kita baca ya, mendalami si karakter. Bagaimana kita bisa mendalami tanpa kita paham siapa itu karakter. Karakter itu siapa? Bahkan dulu saya di waktu kuliah disuruh bikin biodata karakter. Meskipun enggak ada dalam skenario itu enggak ada biodata karakter. Tapi saya sebagai pemain, saya coba itu membuat biodata karakter itu. Si Iyo umurnya sabaraha. Si Iyo kebiasaannya naon, pekerjaannya naon. Ya kan? Dia itu siapa, pekerjaannya apa. Lalu kemudian di, kan kita bisa baca ya di skenario itu ya, misalnya siapa gitu, satu karakter ini sebagai, misalnya waktu itu, taruhlah karakter saya di guru misalnya ya, waktu di film Dilan misalnya gitu, saya isi biodata karakternya, meskipun di skenario nya gak ada. Terus kemudian saya juga ngobrol sama sutradaranya gitu, kan ini seperti apa sih? Kalau dalam menurut akan di imajinasi akan tuh si karakter ini, nah ada diskusi juga dengan si karakter itu. Jadi bikin satu karakternya itu secara utuh gitu, biodatanya secara utuh. Meskipun ini hasil imajinasi kita, tapi nggak ngarang juga ya. Semuanya dari skenario yang ada kita bisa lihat kok. Informasi mengenai karakter kita itu bisa juga bisa dari dialog yang diucapkan, bisa dari keterangan yang dituliskan oleh penulis, atau bisa juga dari kalimat yang lawan main atau karakter lain bicarakan. Paham sampai sini? Ya kan? Bisa aja. Oh si Eta, misalnya bukan karakter si, misalnya karakter saya si guru, terus si milenialnya ada dialog si bapak Eta mah cumihin. Nah berarti itu kan ada informasi untuk karakter saya yang cumihin ini gitu. Oh berarti saya cumihin di sini gitu. Saya kumpulin lagi terus baca. Nah dari situlah saya mengumpulkan informasi mengenai si karakter itu secara lengkap, secara utuh. Kalau belum ketemu tanya sama sutradaranya gitu. Dilengkapi terus. Lalu kemudian setelah itu ya udah membuat biodata karakter. Kalau udah jelas menurut saya cara mendalaminya ya itu tadi. Peristiwanya apa sih yang dialami? Lalu kemudian juga ada lagi tujuan si karakter ini apa sih? Nah, sih tujuannya sih ya. Karena dalam setiap cerita itu kan selalu ada itu ya, motivasi tadi, tujuan. Terus mungkin ada yang namanya konflik itu terjadi karena ada yang menghalangi tujuan, kan gitu ya. Nah, cara mendalaminya ya yaitu tadi di setelah keterangan itu jelas, lalu kemudian ada lagi observasi biasanya. Kalau saya dulu waktu itu diajarin observasi, jadi pekerjaan aktor adalah terus-menerus mengamati kesehariannya. Kadang-kadang dulu saya yang lucu mah pernah waktu di kelas dapur teater, saya disuruh waktu itu mencari satu model karakter, kemudian saya disuruh memainkannya. Model karakter yang saya ciptakan waktu itu siapa? Kang Epi.
Jadi setiap hari saya ikutin Kang Edi, saya liatin gimana cara makannya, gimana cara ngomongnya, gimana cara ininya gitu. Itu juga salah satu langkah untuk supaya kita ketika mendalami karakter lebih gampang lagi observasi. Jadi kalau observasi itu kita lebih banyak punya gambaran-gambaran contoh karakter yang ada, yang sesuai dengan apa yang mau kita mainkan, kan gitu. Oh, misalnya orang yang pernah jadi guru, misalnya bilang tadi, orang pernah sih ya, mau gak gurunya juga kira. Menurut orang kan pernah pengalaman, ya orang, ya kan ada yang namanya pengalaman batin, pengalaman pribadi, atau imajinasi. Menurut orang pengalaman, orang dengan model karakternya sahaja, orang pernah ini. Oh, menang oke, jangan pernah oke, ini imajinasi kan. Lalu orang terus ini rumahnya. Gitu. Jadi cara mendalami karakternya ya seperti itu, gitu. Mendalami karakternya kurang lebih yang saya biasa lakukan adalah itu. Ya, habis itu kemudian di lebih detail lagi, misalnya tujuan si karakternya itu apa, lalu di adegan ini tuh dia sedang apa, gitu. Misalnya emosinya apa, lalu kemudian saya cari apakah saya punya emosi yang dibutuhkan untuk ini, gitu. Emosi mungkin saya ini lagi ya, saya perjelas, emosi itu bukan marah ya. Emosi itu menurut teori yang saya percaya adalah satu kesatuan pikiran dan perasaan. Satu emosi itu yang nanti kita biar kita nyaman nih ngomongin emosi ya. Emosi itu satu kesatuan antara pikiran dan perasaan. Kalau saya mikirin pacar saya kemudian sono, nah itu emosinya itu gitu. Jadi emosi itu satu kesatuan pikiran dan perasaan ya. Jadi biar kita nggak miss. Emosi itu kan biasa, oh mana mah emosi ya, ini emosi. Bukan gitu. Emosi yang dalam dunia seni peran adalah kurang lebih seperti itu. Ya Mas Cipa ya, benar nggak kalau saya nggak salah ya, kurang lebih itu ya. Gitu, jadi emosinya apa nih? Pikiran dan perasaan si karakter ini apa nih? Oh, si iya kebel karena iya. Udah pernah lama tuh? Pernah tuh? Mau pernah? Kalau akan dari? Kan, mungkin begitu loh cara mendalami karakter ini. Saya kenali dulu, itu tujuannya apa, gitu. Emosinya apa. Iya, satu pikiran itu apa? Jadi ya, setiap kalimat itu harus dicerna, setiap kalimat itu harus ditafsirkan. Gitu, gak cuma oh siil, oh dialognya yuk. Atau merangsang tubuh kita, intonasi, dan lain-lain sebagainya. Sama itu tadi jujur. Kalau udah, misalnya udah tahu ini perasaan emosinya ini, pernah nggak saya ngalamin peristiwa itu, rasanya ya keluarin gitu. Dengan jujur, seperti mau jujur, kalau kata guru saya, kata Mas Giri Peter mau gitu, acting mah lain ngarang-ngarang, acting mah jujur, mengeluarkan apa. Kalau actingnya jujur, rasanya juga nepi. Beda ya kalau nonton yang nangis ya, pemain yang nangis pakai gliserin sama yang nangis betul, memang sama secara fisik, tapi karena hati yang beda pasti pas nonton aja gitu. Kepanjangan gak? Tadi cukup benar ya kalau gitu. Terima kasih ya. Cukup motor juga ternyata ya. Ah, susah sebenarnya. Ya, guys. Enggak apa-apa, saya rumit-rumitkan aja ya, memang. Oke, guys. Yang lagi. Oke. Ini lagi isi baterai. Mau bawakin ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di luar sih ya. Tapi lebih mau nanya, tadi kan dengar Aang itu pemain iya, aktor iya gitu kan. Terus penulis pernah menjadi sutradara juga. Nah bagaimana menikapi tanggapan orang yang ada yang bilang siapa misalkan penulis iya, jadi aktor iya, sutradara iya, sedang diborong. Nah itu gimana cara menikapinya atau motivasi apa juga untuk mencoba semua hal itu di bidangnya kan seperti gimana? Ya kalau menanggapinya pakai MAW. MAW itu main, weh.
Ya, gimana ya? Ya, saya nggak bisa ngebatasin orang mau mikir apa, jadi saya nggak peduli. Saya lebih memikirkan apa yang saya bisa aja, yang saya bisa lakukan gitu. Persoalan nanti itu segala hayang yang lain. Ya sudah, saya mah tidak nyokot ngemaneh gitu istilahnya ya gitu. Tapi kalau nanggepinnya gitu ya, santai aja gitu. Karena sekali lagi saya tekankan tadi, saya mah menganggapnya saya punya. Karena ini saya di IKJ, semuanya diajarkan masalahnya itu. Menulis skenario diajarkan, punya basicnya. Terus menyutradarai diajarkan, meskipun teater. Acting komo gitu. Jadi saya merasakan saya punya basicnya gitu. Jadi saya hanya memaksimalkan kapasitas dan potensi diri saya aja gitu. Kalau jadinya paling nanti jadinya adalah secara ini orang kurang fokus, ya itu salah satu akan jadi salah satu tantangan terberat yang menurut saya kurang fokus. Jadi hayangnya mana jadi naon sih gitu. Nah ada orang yang memang memilih jalur jadi peduli gitu, jadi pemain gitu. Ya maaf gitu, kalau saya maaf gitu ya, merasa bahwa sebagai seniman itu proses berkesenian adalah proses pemenuhan kapasitas dan potensi diri. Saya merasa punya itu, saya merasa bisa mampu lakukannya, ya saya lakukan aja. Tapi alhamdulillah lumayan membantu ekonomi keluarga. Benar, tidak dipakai ini bisa bertulis. Saya belajar nulis otodidak terus terang karena saya sering baca. Mungkin kalian juga kalau ngajarin nulis, yang pertama kali kamu bisa harus lakukan mau menulis, yaitu baca kan, membaca. Ya udah gitu. Saya berpuluh-puluh skenario saya pernah baca, dari penulis yang standar sampai penulis yang bagus banget gitu. Saya pernah baca gitu. Nah itu kan memori jadinya buat saya, itu kekayaan sendiri, kekayaan intelektual buat saya akhirnya. Nah saya coba lah akhirnya. Dengan dia awalnya memang tiru, amati, modifikasi ya. Saya dulu nulis pertama kali di belakang skenario orang. Itu kangen deh. Jadi kurang ngobrol-ngobrol eksterior, interior, day, gitu. Oh gila, tulis gitu. Jadi ya kalau disuruh jawab beberapa orang mah, ya itu MAW ya. Mau main, we. Itu sih, ya cukup kan? Oke, terima kasih Temia. Berikutnya ada? Oke, boleh. Yang belakang dulu, lebih dulu. Silakan, jauh. Maju aja. Boleh ya, maju ya. Nih, lagi beli baterai mic-nya, habis. Oke, nah di situ boleh lah. Nama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Polika. Saya dari komunitas Vertikal Film. Di sini saya mau bertanya kepada Kang Ice. Simpel sih pertanyaan. Jadi bagaimana menjadi kader, apakah yang susah untuk diperankan? Oke. Terima kasih. Jadi selama pengalaman mungkin ya, dapat karakter apa terus susah gitu. Ya itu. Oke. Siap. Terima kasih Agril dari Vertikal Film katanya. Silakan Pak Cek. Kalau nanya karakter yang paling susah itu adalah saya paling karakter yang disuruh nangis. Demi Allah. Demi Allah. Kenapa ream gitu Pak Cek? Itu setiap aktor punya kelemahan dan kekurangan ya. Kalau ditanya soal paling sulit, saya paling sulit kalau ditantang karakternya itu harus nangis. Ya mungkin juga karena mungkin kan saya juga mungkin setiap orang kan punya sensitivitas lain-lain, lalu punya masa lalu lain-lain gitu kan ya. Bahwa kan stigma, anji si lalaki mah tong ceri, si lalaki tong era ceri gitu kan ya. Pasti kayak gitu ya. Makanya aktor cewek yang paling gampang nangis daripada aktor cowok, karena kita selalu dibesarkan sama stigma itu. Laki-laki jangan menangis gitu. Tapi aktor mah kudu ari kudu nangis mah kan gitu. Jadi kalau ditanya yang paling sulit adalah, yaitu saya pernah
memerankan sebuah karakter. Di mana saya memang di waktu itu saya harus kehilangan anak, lalu kemudian saya diminta untuk menangis. Sebetulnya bukan saya nggak bisa gitu, tapi saya perlu waktu yang sangat lama bisa kalau untuk adegan menangis. Tidak mungkin ada beberapa aktor yang memang punya kelebihan itu ya, tinggal diikat, diem, langsung berbe kayak mata gitu. Saya mah enggak gitu, karena itu tadi saya harus mencari pengalaman batin yang menyedihkan gitu. Karena memang ya mungkin ke saya selalu punya kecenderungan ingin cepat-cepat melupakan rasa sedih gitu. Padahal si aktor tuh gak boleh kayak gitu. Padahal aktor mah semua perasaan itu akan jadi tabungan dia gitu. Seharusnya aktor mah orang yang setiap perasaan itu harus disimpan dalam ingatan batinnya gitu. Nah, tapi saya dulu mungkin punya pengalaman itu, enggak layak hal yang menyedihkan, saya ingin coba-coba melupakan gitu. Jadi kesini-sininya sebagai seorang aktor, saya punya kelemahan itu. Bukan yang gak bisa, tapi lama gitu. Kadang-kadang sutradaranya juga, gimana nih? Sutradaranya susah gitu. Tapi sementara saya juga gak mau kalau, biserin lah, kalau pakai tetes mata, kalau mau gampang lah gitu. Atau kadang-kadang anu sok pura-pura mencuri mah, api-api nurupnya bari urut, padahal hasilnya di kanan mata ke. Amin beri. Itu trik-triknya gitu. Tapi saya gak mau juga gitu. Akhirnya ya gak mau eksternal ya. Gak mau eksternal gitu. Tapi terus terang ya, meskipun akhirnya bisa, tapi mungkin agak sedikit menghambat atau memperlambat proses syuting gitu. Jadi kalau ditanya pengalaman yang buat menyulitkan buat saya, ya semoga tidak dialami buat teman-teman yang lain. Jadi buat teman-teman yang lain, setiap pengalaman batin itu akan jadi modal gitu. Jadi pengalaman yang menyedihkan pun jangan ditolak ataupun cepat dilupakan gitu aja, diingat aja terus gitu. Aktor memang kerjanya itu terus mengumpulkan ingatan-ingatan batin supaya emosi yang nanti dikeluarkannya itu memang jujur gitu. Emang berat jadi aktor tuh. Ya, batu rumah jerik, hal-hal yang menyedihkan tuh harus dibuang begitu aja cepat. Kalau si aktor mah enggak, harus disimpan gitu. Saya ingat satu kejadian waktu itu masih di Bethel cerita. Jadi gini, saya tahun 2012 kehilangan istri saya, meninggal waktu itu. Tapi alhamdulillah ya semenjak itu saya sekarang jadi gampang nangis ya. Itu satu pengalaman batin yang membuat saya sekarang sangat ya mungkin di lain pihak ya saya harus kehilangan istri saya, tapi kalau ngomongin dari soal keakhirannya sekarang saya jadi kehambatan-hambatan yang kayak tadi yang tadi susah nangis mungkin ada sedikit bisa lebih mudah karena sudah mengakuinya pengalaman batin ini. Ilustrasi aja ya sambil intermezzo. Jadi saya waktu itu kehilangan istri saya, lalu kemudian ketemu Mas Didi Petet pegang pundak saya. Kamu sebagai aktor kaya, saya kayak kita katanya. Kalau sama-sama disuruh memainkan karakter yang kehilangan istri, saya yakin kamu jauh lebih benar daripada saya, karena saya belum pernah merasakannya. Saya nangis lagi jadinya waktu itu deh. Nah itu dia. Jadi ya pengalaman batin lah yang memang paling kuat gitu untuk seorang aktor. Jadi kalau mau jadi aktor memang harus terus disimpan pengalaman batinnya. Mau sedih, mau senang. Kalau senang mah gak usah lah ya, gak usah diingetin lah, karena itu udah kebiasaan kita. Hal-hal yang menyenangkan dengan sendirinya akan selalu kita ingat. Tapi hal-hal yang menyedihkannya akan kadang-kadang sering kita pengen buru-buru hilangkan. Padahal kalau mau jadi aktor, setiap perasaan apapun itu yang akan jadi modal kita nanti. Itu aja sih. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi. Terakhir, satu pertanyaan terakhir. Oke. Ini belum. Oh, yang ini belum tadi ya.
bisa duaan atau gimana? Sap, silakan. Halo, saya Ramin Farisi. Di film Mau Jadi Apa karangan karyanya Kang Soleh Solihun, Kang Cek Bagus itu kan berperan jadi mahasiswa juga ya. Nah, kalau dari dengar dari ceritanya tadi, Kang Cek Bagus itu kuliah dari tahun 98 sampai 2007, sedangkan filmnya itu tahun 2017. Nah, untuk memerankan mahasiswa kembali itu gimana ya? Soalnya kan dari umur aja udah beda, apalagi secara fisik gitu. Ah, oke. Terima kasih. Itu dia. Ya alhamdulillah sih sebenarnya ya, kalau ngomong soal denger gitu ya, rarai gitu ya. Saya malah banyak yang gak percaya kalau saya itu sekarang udah umur kepala 4. Mereka percayanya saya kepala 5. Ya, sebetulnya gak apa ya, kalau secara perawakan ya, ada yang namanya make up juga. Ya, ayah wis mah bisa keneh di... Ya, poles ya, kumis, ada wis bisa dipoles. Paling yang nanti yang membedakan adalah perilaku, tubuh gitu. Kita mengkondisikan, tinggal kita mengkondisikan aja. Karena tubuh juga punya memori loh. Tubuh tuh punya memori. Kita masih ingat zaman baheula misalnya, sok mana? Basa keretik sok lelempangan kumaha. Ketika kita disuruh minta itu, tubuh tuh punya memori gitu. Jadi ketika kita, yang lempar kurang pernah SMA baheula lagi kena atau skill, tubuh itu punya memori, gitu. Memori dari kepala ini, gitu. Jadi kan semuanya itu kan di otak ya, pusat-pusat ini kita kan di otak ya. Semua kendali kita itu adanya di otak ya. Ketika kita memerintahkan tangan untuk kia and kia, gitu ya. Nah. Begitu ketika kita memerintahkan tubuh kita, inget tak baheula di isi kepala? Ingat gak lu waktu dulu kuliah, lu tuh kayak gimana gayanya? Ya udah, lakuin aja, gitu. Jadi ada dulu saya pernah sempat baca dari tulisannya Mas Rukman juga menarik gitu. Aku pribadi dan aku karakter, aku aktor dan aku karakter gitu ya. Ketika aku menjadi karakter, ya sudah gitu. Ketika saya menjadi, misalnya si mahasiswa itu, oh ya udah, saya tinggal ingat waktu itu saya mahasiswa seperti apa, karena ingat, tubuh juga punya memori. Memori tubuh itu tadi, makanya di kelas juga ada olah tubuh, olah apa gitu. Sekarang gitu, olah rasa dan lain sebagainya gitu. Macam-macam gitu. Jadi kalau nanya tadi gimana sih kan bisa jadi padahal beskolot gitu ya. Tetapi jadi anak kuliah. Tapi jadi budak kuliah itu jauh lebih mudah lagi karena kita pernah merasakan tubuh kita pernah merasakan pengalaman batin kita pernah merasakan itu. Tinggal kembali aja ke sana gitu. Membawa pikiran dan perasaan. Meriwain rasanya gitu. Benar. Waktunya. Apalagi udah ditambah lagi kostum. Kadang-kadang kostum juga ngebawa kita loh. Ngebangun ya. Ngebangun. Kita pakai sepatu tentara, sok lempang, legek pasti itu. Benar enggak? Itu pendekatannya macam-macam gitu. Misalnya. Ya. Sok gara pakai gara sepatu tentara ayah sange najong bae lawan misalnya gitu nya terus orang dipakai sepatu cat gitu nya asal ora deui bajuan ala hip hop asal ora deui gitu. Nah itu juga pendekatan melalui kostum dan lain sebagainya juga akan merangsang kita juga gitu ya. Alhamdulillah waktu itu saya disuruh jadi mahasiswa terus dipakein mahasiswa ya udah itu. Bukannya ngegampangin ya, tapi prosesnya jauh lebih mudah ketimbang saya misalnya jadi peran yang malah belum pernah saya lewati atau lakukan gitu. Seperti itu sih pengalaman berarti, ingat lagi aja gitu. Oke, okay, terima kasih. Cukup ya? Cukup? Oke. Okay. Bang Men. Oke. Okay. Terima kasih. Nah ya Mikna. Oh, sudah ada dari Kang Jafar. Oke, okay. Silakan. Terima kasih. Selamat sore, Pak Jaro. Sepintas mirip Jarwo kuat sih. Jarwo kawan. Menarik banget tadi pas ada omongan tentang kosasin. Kayak gitulah. Terima kasih Mas Pam, alat itu the bond. Gas Jarwo. Gas Jarwo, gas Pamungkas. Tapi ini ya, kalau masalah kesempatan itu kan sekali lagi saya tidak menentukan. Sekali lagi ada kebutuhan-kebutuhan dari
ada kebutuhan bisnis juga, ada kebutuhan istilahnya dari si sutradara juga gitu. Kalau masalah satu scene dan dua scene dan lain-lain sebagainya gitu. Saya malah sempat punya pikiran gini, aing masa teka bener dan jadi peran utama hese jika nama di Indonesia film jadi nggak banyak lah mungkin. Kalau Kang Epi dulu sering mengingatkan saya sama Soekarno M. Nur, dia bisa cek. Kamu harus jadi Soekarno M. Nur-nya Indonesia. Ya saya mah mau, tapi produsernya ada yang mau nggak kan gitu. Jualan tuh banget aja teh kan gitu. Kecuali mungkin ada film-film yang apalagi sekarang mungkin kesempatannya jauh lebih terbuka dengan adanya film-film festival ya gitu. Tapi kalau ngomong soal film yang dagang mah nya ieu mah ada emang geus formula na dagang mah kudu kaset, kudu da jarang mun teu kaset mah teu jadi pemeran utama di film-film populer. Jadi sempat saya mikir kayak gitu karena kesimpulan saya gitu akhirnya saya lama nih kalau nyari peran karakter yang perannya banyak. Ya, dalam sebuah produksi, enggak lah kalau gitu, baiklah saya perannya sedikit, yang penting filmnya banyak gitu, gitu akhirnya gitu. Karena dah saya mah realistis aja di industri mah begitu, dunia industri film begitu. Khususnya pastilah sok saha ayeuna. Vino Gibastian, Nicola Saputra, sok saha deui aya nu goreng eueuh. Dah, sok saha cing pemeran utama kurang ditanyakan. Dina salah 10 tahun kadia saha pemeran utama anu beungeutna jika urang. Sagoreng urang lah gitu. Telepon jeung urang lah. Urang mah realistis bae gitu. Jadi ngomong gitu mah ya kecuali memang ada gitu produser, tapi saya percaya akan ada itu. Apalagi sekarang banyak film-film yang mungkin sifatnya festival ya, Mas Iva. Kalau Mas Iva mungkin bisa jauh lebih, ya lebih menjawab lah gitu. Kalau memang kalau film-film populer mah susah ya, Mas Iva. Itu Kang Epi level gampangnya di bawah Rice dikit peran utama. Tapi kan bukan film kan, sinetron. Sinetron lebih komersial dari film. Nah itu masalahnya kan kita lagi ngomongin film. Kalau komersil mah tuh kan stripping mah jauh lebih menyenangkan. Bintangnya enggak menjual. Hah? Bintangnya enggak menjual, enggak ganteng. Enggak ganteng. Kan. Apa itu? Akan tahu keajaiban. Itu tidak terjadi dalam kurun waktu satu daun sawarsa sekali, Kang. Kang Epi itu ajaib udah. Jadi kita mau udah bikin Kang Epi. Itu mah gift. Ketemu dengan Kang Aris gitu. Oh udah. Anugrah. Nah itu dia. Itu dia Kang. Tapi kalau di filmnya iya mah orang mah. Ya, saya tidak berbagi ini ya. Pesimisme. Tidak berbagi pesimisme. Saya hanya membuka mata aja. Membuka realistis aja gitu. Saya pernah waktu itu. Tahun berapa ya Kang? Saya 2018 dapat nomine jadi di FFI ya Kang, pemeran pendukung terbaik waktu itu saya di film Guru Ngaji, saya Rifnu, terus Martino Lio, terus sama Nicola Saputra, begitu yang menang Nicola Saputra. Oh, terima nih saya. Bukan karena Nicola Saputra ganteng, tapi emang mainnya bagus gitu. Gitu aja gitu. Jadi saya gak bilang segala hubungannya loh, enggak gitu. Gak ada gitu. Cuman ya alhamdulillah lah minimal goreng-goreng kiri gitu pernah lah gitu nomine. Tapi ya itu tadi buat teman-teman jangan patah arang lah gitu. Kalau ngomongin saya cuma menjawab pertanyaan si Akang itu tadi aja gitu. Mungkin gak Akang jadi pemeran utama nanti gitu. Saya bisa nulis untuk diri saya juga. Misalnya saya jadi pemeran utama, tapi ayatnya produser lu yang nggak biaya. Jadi produser langsung. Nah, jadi produser langsung gitu. Ya tau jadi film populer atau ya sama. Ya loh, web series bisa beren, web series mah insya Allah web series mah bisa. Ada film mah hese kan, beda industri nah. Cuan atau ya. Ini ada kudu MM-an. Kumaha Kang Abe? Harus diasal, yuk. Mana kami kayak sekarang? Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kang C senior. Iya Kang Abeng junior. Pertanyaan sederhana, bagaimana tipsnya untuk para aktor yang terjebak di karakter? Arti terjebak di sini baik secara peran ataupun karakter yang terbawa ke dunia nyata gitu. Nah, sederhana seperti itu. Bagaimana biar tidak terjebak di sebuah karakter? Nah, terima kasih. Iya, itu dia tuh. Menarik nih. Oke, saya jawab lagi. Saya juga belum lama, saya sempat baca teorinya itu dan saya setuju baru menyimpulkan tadi dari mungkin coba deh follow-nya, follow IG-nya Om Rukman Rosadi. Dia menurut saya dia salah satu Om Rukman tuh dia apa ya, secara teorinya pinter banget, mudah dicerna. Jadi saya kadang-kadang kalau baca tweetnya atau baca Instagramnya Om Rukman itu, jadi apa yang saya setujui itu, apa yang saya punya di kepala itu terangkum menjadi sebuah kalimat yang lebih bernas. Ada satu satu bahasa yang dia tulis itu, saya waktu itu baca artikelnya itu, aku aktor, aku karakter. Aku aktor dan aku karakter. Jadi saat membedakannya, jadi yang membedakannya itu adalah ya kesadaran kita aja gitu. Kalau saya mah biasanya kan gitu. Jadi ketika ya aku, saya cek bagus dengan latar belakang ya seperti ini, manusia seperti ini yang lahir dari keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Sementara ketika aku karakter, karakter itu kan satu tokoh imajiner, ya tokoh imajiner, hasil imajinasi penulis, ya kan. Nah, dia itu kan punya juga latar belakang kehidupan dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, kembali ke yang obrolan tadi soal biodata dan lain-lain sebagainya, itu aja udah beda. Terus yang membedakan lagi setiap karakter dan kita, yang membedakan apa? Tujuan hidupnya. Tujuan hidup si karakter I misalnya, si karakter A di film I, tujuannya ini. Tujuan C mah ya beda, pengen hidup senang, pengen hidup ini, pengen hidup ini, pengen hidup ini gitu. Nah, kalau nanya gimana caranya biar gak keluar sehari-hari, ya ketika bermain ya ada kesadaran itu adalah karakter. Ketika tidak bermain ya enggak, saya keluar ya enggak usah jadi. Karena dunia imajinasi, dunianya beda. Yang satu dunia imajiner, yang satu dunia realita gitu. Menurut saya biar gak kebawa-bawa, ya kadang-kadang mungkin si aktornya hayang katem podoy wae gitu, gitu kan beren. Itu juga jadi si aktornya gak rela untuk melepaskan si karakternya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebetulnya kuncinya ada di kesadaran aja gitu. Kalau menurut saya mah, oh eta karakter si iya mah, misalnya saya jadi misalnya yang di guru yang bilang gitu, masa saya kudu cengos seumur-umur kan gitu. Kan enggak gitu. Jadi ya udah, oh ini mah waktu saya jadi karakter, saya jadi aktor mah ya saya jadi ince ya balik lagi aja gitu. Tapi mungkin juga ada yang ada macam-macam sih Kang, mungkin ya penyebabnya ada yang memang si aktornya memang enggak mau lepas gitu. Bahkan mungkin hayang nunjukkan gitu kan, itu macam-macam kan gitu, hayang nunjukkan kabatur, oh orang mau jadi iya ya, itu juga kan bisa jadi gitu penyebabnya. Atau memang ada juga yang sangat berat sekali memang karena terlalu dalam, misalnya karakternya terlalu dalam sampai ke bawah-bawah gitu, ada juga gitu. Bahkan di Amerika sempat ada di luar gitu, bahkan orang perlu psikolog untuk membedakan si karakter dengan dirinya gitu. Bahkan yang waktu itu siapa pemain Joker itu sendiri meninggal, saking dalamnya mendalami karakter meninggal gitu kan ya. Sampai ada yang sedalam itu gitu. Jadi kalau nanya gimana caranya supaya nggak kebawa, ya sih sebenarnya sih kesadaran aja kan gitu. Oh iya mah karakter, oh iya mah kurang gitu. Kalau secara industrinya? Apa ya? Selama itu masih cuan? Selama itu masih cuan lain soal. Lain soal. Enggak kan, maksud saya gini. Kalau dengan kesehari-hariannya, ya mangga aja itu mah. Kalau menurut saya kan, yang saya maksud itu tadi kadang-kadang kan si perannya kebawa dalam keseharian. Misalnya kayak tadi yang saya bilang ilustrasinya mah mungkin penjelasannya ketika yang
si Joker itu jadi pemarah atau gitu apa gitu, terus dia harus perlu psikiater untuk menenangkan dirinya, untuk mengembalikan dirinya ke diri yang aslinya gitu. Ya ada sampai taraf ke situ, saking dalamnya itu sampai butuh psikiater gitu. Kalau saya pribadi sih ya itu tadi, kesadaran saya aktor, saya karakter gitu. Ketika ya saya jadi aktor, jadi karakter ya ketika dengar action. Ada juga bahkan beberapa pemain di luar negeri yang memang sangat intens menjaga karakternya. Begitu dia masih udah kelar cut aja, dia gak mau diganggu. Kadang-kadang dia punya tempat istirahat sendiri supaya untuk menjaga intensitas karakternya gitu. Ada yang begitu. Kak, maksud saya satu lagi, maaf. Iya. Itu kan buat personalnya si karakternya. Yeah. Maksud saya buat industrinya. Ketika Kang C kan memerankan beberapa multiverse. Ya. Yeah. Karakter nih. Ya. Yeah. Mulai dari dukun, mahasiswa, terus banyak hal. Nah, seperti ada misalkan aktor-aktor yang karakternya terjebak secara industri, sehingga industri itu susah gitu. Meskipun tetap stigmanya masih tetap di situ. Nah, misalnya kita sebagai aktor untuk mengeksplorasi karakter lain agak sedikit susah. Nah, maksud saya ada dua kan. Sama secara pekerjaannya gitu, secara industrinya. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Maksudnya ke industrinya sekarang. Oke, kalau gitu misalnya saya biasanya kan ada yang namanya, kalau acting itu ada pendekatan laku luar, ada pendekatan laku dalamnya ya. Pendekatan laku luar tuh mungkin masalah emosinya, perasaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau pendekatan laku luar tuh kan ada gestur. Nah, biasanya kalau saya dulu membedakannya dari itu, Kak. Kadang-kadang dari gestur, misalnya, oh saya pernah jadi dukun, yang dulu pertama kali saya begini. Mungkin saya cari lagi pendekatannya yang berbeda secara tubuh, misalnya. Saya ngomongnya gini atau saya camuh-camuhkan, itu kan ada, bisa juga gitu ya pendekatan laku luarnya. Jadi ya untuk membedakan dari satu karakter dukun ke dukun yang lainnya, itu ada kreativitas kita juga dalam membentuk tubuh kita gitu. Jadi pendekatan laku luarnya gitu kan. Kalau saya biasanya gitu kan. Misalnya kayak lu jadi dukun lagi. Aduh, orang jadi dukun deui cik urang teh. Cik urang dukunna nu kumaha ayeuna gitu misalnya. Yang gue misalnya saya waktu itu pernah saya minta matanya ganti, waktu itu saya di filmnya Anggi minta tolong matanya, terus waktu itu saya pengen lagi jadi ini, oh saya giginya aja ditambahin gitu, pakai gigi palsu gitu kan ya. Jadi ya jadi lebih variatif aja gitu si karakter-karakter yang diciptakannya gitu, supaya tidak terjebak sarua bae gini si ieu dukunna kamari kieu. Kalau saya pada akhirnya menyiasatinya dengan meng-create bungkusannya teh Kang, meng-create luarnya gitu. Entah misalnya cara ngomongna, misalnya oh ayeuna urang ek ngomong cadel ah. Misalnya gitu. Ya atau urang ayeuna ek pakai gigi palsu ah, atau urang ek ayeuna ek ngomongna kikian lah gitu misalnya. Tapi itu pun diobrolin dengan sutradaranya, masuk enggak gitu. Biasanya kalau sutradara yang asik sih, mereka memberi ruang yang sangat besar sekali untuk kreativitas, untuk eksplorasi kreativitasnya gitu Kang. Kalau menurut saya sih ya, kalau saya sih pendekatannya kayak gitu kalau saya ya Kang ya. Jadi macam-macam lah gitu. Misalnya ada ya cara ngomongnya lah atau cara mannerismnya lah gitu, gerakan-gerakan kecilnya lah atau apa pendekatan-pendekatan tubuhnya lah gitu, macam-macam gitu untuk membedakan satu karakter ke karakter yang lainnya gitu. Kadang-kadang ada juga kan bisa melalui bahasa, misalnya oh ini orang yang Sundaan, oh di dia orang jadi Jawa, orang bunga besok jadi Medan lah, Madura lah gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu variasi gitu, pilihan variasi gitu. Kalau saya itu kan gitu, jadi alhamdulillahnya sampai sekarang ya belum ada yang protes gitu yang oh iya mana di dia kieu sarua di dia, alhamdulillah gitu. Jadi setiap orang yang bilang ke saya gitu ya meskipun sedikit tapi lumayan mencuri lah gitu, selalu bilangnya kayak gitu, teuing ari cuma menjilat doang mah ya, tapi alhamdulillah. Saya mah ambil
ambil positifnya aja gitu. Yang saya dengar mah saya nggak mau dengar gitu. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk MC bagus. Tapi singkat aja, ini kita waktu sudah ya maghrib ya. Di sini mungkin juga ada aktor-aktor selain juga penggiat template sebenarnya, tapi tips dari seorang Pace yang udah bermain di puluhan judul film. Silakan Pace. Yang pertama nggak ada peran kecil, nggak ada peran besar, semua peran itu sama dibutuhkan kontribusinya dalam sebuah produksi gitu ya. Jangan pernah ngerasa anjir orang peran kecil enggak, karena justru kalau menurut saya peran kecil itu juga tantangan. Gimana peran kecil itu bisa memaksimalkan peran kecil yang kita dapatkan gitu. Orang sampai ingat perannya kecil tapi diingat, itu juga jadi salah satu harusnya jadi satu kebanggaan. Terus kemudian itu tadi, jangan lupakan setiap perasaan, setiap emosi yang datang pada kita harus punya kesadaran bahwa aktor adalah orang yang memang dengan sengaja, harus dengan sengaja mengumpulkan pengalaman hidupnya dalam bagasi ingatan emosinya, ya, dalam bagasi pengalaman hidupnya gitu. Karena semua pengalaman itu yang kelak akan jadi modal dia ketika dia berakting gitu. Lalu kemudian observasi, mengenal banyak orang, ketemu orang, lihat gerak-gerik orang dan lain-lain sebagainya. Perbanyak observasi. Jadi kita juga jadi banyak tahu, oh ketika meranin karakter ini kita udah, tubuh kita juga jadi lebih gampang. Terus perbanyak latihan lagi, latihan tubuh dan lain-lain sebagainya. Pokoknya jangan malas untuk merekam semuanya. Kalau dari saya itu aja. Jangan lupa juga kalau mau casting, kejar casting, tunjukkan kemampuannya semaksimal mungkin. Kalau belum dapat berarti memang belum saatnya, tapi teruslah berjuang atau teruslah semangat kalau memang punya kemauan yang kuat. Dari saya sih itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita break teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah tadi registrasi punya tiket, itu tukarkan minuman bisa di sebelah sana. Ambil snack-snacknya seperti yang kita di depannya, ada kaca, garuk, sudah bisa pokoknya langsung di area belakang. Silakan kita break teman-teman yang kemana-mana. Terus dikasih tahu juga barangkali ada yang berniat kesini tapi ini karena sekarang setelah waktu kita akan ngobrol bareng sama Iva ya. Luar biasa. Kita akan kembali di sesi setelah break tentunya dengan Mas Iva dan juga akan hostnya langsung nanti sama Owenis. Oke, kita ketemu setelah break untuk yang mau sholat maghrib di sebelah kanan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil break, sambil adzan, sambil isoma ya. Saya tersinggung oleh pertanyaan Abeng tadi. Ya, saya tidak bisa lepas dari karakter Muslihat. Bukan tidak bisa lepas, ingin lepas. Jadi Epi Kusnandar itu sudah hilang, mati. Epi Kusnandar sudah mati. Ini problem saya. Mungkin teman-teman yang mau melakoni sebuah peran, sebelumnya saya tidak tahu Muslihat itu siapa. Saya diajak ngobrol di Gang Sainin dari habis Isya sampai subuh. Saya terpengaruh oleh hidupnya Muslihat. Itu sebelum kenal Muslihat. Sampai sekarang saya jadi Muslihat, lalu Epi Kusnandar mati. Sehingga di industri saya mentok. Epi Kusnandar main. Begitu nyamperin, wah terlalu Muslihat katanya. Terlalu kamus ini. Gagal lagi. Ada tawaran saya bisa.
wah terlalu muslihat gitu. Nah itu problem. Bukan masalah. Saya gak diajak-ajak main sama Mas Iva. Terlalu muslihat gitu. Jadi doain ya teman-teman semua, semoga karakter muslihat ada di hati Anda semua supaya perman pensiun bisa berlanjut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan teman-teman kita break. Untuk minuman bisa pilih ya, ada kopi dan juga jus. Ya, cuilannya ala kadarnya, cuman dapatlah bisa dapet memberikan nuansa. Nggak ganjel lah, nggak ganjel. Nggak ngomong, kan tadi suka ngomong-ngomong. Dan di sisi gitu. Tapi kalau orang kayak aja suka ngesel. Buat curhat. Break. Kita ada tegeran dan kela.
Kisah klasik itu tak lekang oleh waktu. Kita hanya perlu cara baru untuk menceritakannya. Tarung BHS sudah ada sejak tahun 1953. Untuk membuat orang menyadari nilai sarung, kami perlu menghidupkan warisan budaya dan semangat dari merek kami. Saya senang ketika menemukan iklan YouTube. Iklan YouTube merupakan suatu platform yang sangat cocok untuk kami agar dapat menceritakan kisah merek kami dan menyasar audiens dari berbagai usia. Dalam sebuah platform di mana ide dan budaya hidup di masa sekarang, penjualan online kami meningkat hampir 2 kali lipat hanya dalam waktu 2 bulan. Dan yang paling penting, kami bisa merangkul pelanggan baru, baik tua ataupun muda. Seiring dengan berkembangnya usaha kami bersama Google, kami berharap untuk dapat membagikan warisan budaya Indonesia ini ke seluruh dunia. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. Thank you.
dihapus oleh waktu. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. For just $67, you can make as many videos as you want. Jati tak pupus oleh waktu. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. Kita pegang tangan sepanjang pantai. Menuju cakrawala di kejauhan laut. Matahari tinggal samar sisa jingga. Melumuri helai rambutmu yang berderai. Terbang bersama menuju
dihapus oleh waktu. Cinta sejati tak pupus 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 oleh waktu.
waktu. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. Kita pegang tangan sepanjang pantai menuju cakrawala di kejauhan laut. Matahari tinggal samar sisa jingga sejati tak pupus oleh waktu. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. Kita pegang tangan
cakrawala di kejauhan laut. Matahari tinggal samar sisa jingga. Cinta sejati tak pupus oleh waktu.
tak pupus oleh waktu. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. Kita pegang tangan sepanjang pantai menuju cakrawala. Oke, sebentar lagi kita akan mulai. Untuk teman-teman, mari merapat kembali ke film ini. Dan ini pastinya jadi item yang sangat ditunggu-tunggu juga. Apa? Yang ada di sini pernah ikut rangkaian event-event Garut Film Forum sebelumnya? Apa baru pertama kali? Yang baru pertama itu ada orang yang pertama. Oke, yang pertama siapa? Kepat burung seperti saya. Mempercepat gelap tiba di kutang. Terus anu workshop. Boy, di mana langsung jadi penulis ya. Itu nanti kok ya, boy. Nanti kok mah ya, boy. Ah iya. Ku ingin memasuki. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang keaktorannya, bagus sudah dan saat bersama pengalamannya dan kemudian juga tips juga di akhir tadi. Okay. Untuk para aktor mungkin ya. Oke. Nah sekarang kita akan ke ranahnya. Kalau Mas Iva ini emang ya sutradara ya produser ya kan. Benar, orang tadi sepakat dengan Kang Ence sih sebetulnya. Sebelum mereka nanya, jadi orang yang nanya, gimana sih nyawa kain tuh cenah. Apa, sangat-sangat gitu, nyawa kain. Atau memang ya nunutur ya, pembaturan. Iya tadi, bahasanya memang kecil sih perannya, mungkin satu scene, dua scene. Tapi ya, banyak ya, dan mencuri perhatian. Iya gitu. Benar. Saya tahu gitu, tahu Kang Ence, tahu Kang Ence saya dari dari Wikipedia. Ya. Yeah. Ya, orang kan lain pemain film, yeah, lain bukan sineas gitu. Konten kreator lain. Ah, dititah we gigian gitu. Oke, okay, barangkali masih ada yang di kanan kiri yang belum menuju ke venue. Kami persilakan. Sebentar lagi kita akan mulai sesi sharing yang kedua di Film Meet kedua ini, Film Meet. Uh-huh. Kita akan mendengarkan, saya sudah ngobrol colongan sebenarnya sebelumnya tadi dengan Mas Iva dan aduh ini spirit banget seperti yang kita tahu Jogja itu seperti apa. Kemarin baru menggelar yang namanya JAF gitu kan. Mudah-mudahan Garut juga ke depan bisa seperti itu. Banyak sineas-sineas yang menelurkan karya. Terus kemudian banyak juga ya pokoknya peminat, penggiat dan penikmat film di Garut semakin banyak. Ya, itu harapan. Udah banyak sih sebetulnya. Iya, tapi harus lebih banyak lagi. Karena apa? Karena kompleks film ini. Satu produksi film atau katakan FTV itu bisa sampai 50 orang, ya kan? Paling enggak gitu. Betul. Iya, tinggal nentuin arahnya aja sih sebetulnya. Arahnya mau industri ataupun apapun itu sih sebetulnya. Yes. Kalau buat filman sih banyak sih. JWG kan osokin film bae mah di balong. Film skandal. Oke, kalau begitu tidak perlu panjang lebar. Ini untuk sesi yang kedua sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sambut Mas Iva Isfansyah. Ini lagi-lagi saya yang harus kesana. Iya, dan saya juga sekarang karena hostnya akan secara langsung atau moderatornya akan secara langsung oleh Dewan Pembina kita juga. Halo. Tepuk tangan yang meriah untuk Om Aris Nugraha. Oke, selamat malam semuanya. Silakan Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau ngajak ngobrol Mas Iva Isfansyah. Mudah-mudahan pasti banyak manfaatnya, cuma mau diambil atau enggak. Manfaatnya mah pasti, cuma mau diambil atau enggak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan ke Mas Iva, penyelenggara
pertemuan kita malam ini adalah Garut Film Forum yang baru berumur berapa bulan? 5 bulan? 7 bulan? Ya, udah 7 bulanan. Ya, kegiatannya secara berkala setiap bulan ada workshop, ada pelatihan penulisan, ya produksi dan lain-lain. Kemudian ada juga pemutaran film. Kemarin kita sudah memutar beberapa film produksi lokal teman-teman dari Garut. Kemudian ada Filmit mengundang beberapa pelaku di industri perfilman. Ya, satu lagi kita ada lomba. Ya, kita pernah mengadakan lomba yang insya Allah akan berjalan setiap tahun. Lomba video Agustus ya, yang kita kasih nama nama gaulnya Love Agus, Love Agus, lomba video Agustus. Nah, sekarang giliran saya memperkenalkan Mas Iva. Saya mengenal Mas Iva itu udah lumayan lama. Mungkin tahun berapa? 2005 atau sebelumnya? Sebelumnya ya, pokoknya udah lama sekali. Kenapa saya menjadi host? Karena ini, saya ingin menggali hal yang paling dalam dalam karir Mas Iva. Jadi saya mengenal Mas Iva itu dari zaman beliau masih bergerilya bikin film pendek. Yang suka bikin film pendek siapa? Nah, ini akan menjadi Iva Isvansah berikutnya ya. Nah, Mas Iva itu sering berkunjung ke tempat saya. Kalau numpang makan, numpang makan di Jakarta waktu itu. Ya, jadi saya memang menyediakan ini apa namanya rumah singgah ya buat para pegiat film waktu itu termasuk Mas Iva, sampai tiba-tiba dia pamit mau ke Korea. Ternyata Mas Iva itu punya tiket gratis ya belajar di Korea. Ini kok dari film-film pendek tiba-tiba dia bisa belajar gratis ke Korea. Nanti kita tanya ya bagaimana caranya. Barangkali teman-teman di Garut besok tiba-tiba kita gak ketemu lagi. Kang, siapa namanya Kang? Refki. Besok kita gak ketemu lagi. Kok si Refki gak pernah kelihatan di eventnya GFF? Oh, lagi di Korea. Berapa bulan waktu? Mas Iva berapa? 2 tahun. Makan babi terus ya. Dia cerita. Buka puasa. Dia puasa. Waktu Ramadan puasa. Buka puasa.